Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi pada semua guru, murid-murid dan juga ibu bapa yang terlibat dengan program transisi tahun 1 bagi tahun 2021. Syukur alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala bersama-sama kita dapat melengkapkan fasa kedua dalam program transisi tahun ini, iaitu fasa penyesuaian seperti yang diarahkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk dilaksanakan bermula 20 Januari hingga 29 Januari tahun ini. Dan selepas ini, kita semua akan memasuki fasa yang ketiga, iaitu fasa kesediaan bermula pada 1 hari bulan Februari hingga 25 hari bulan Mac. Dan untuk itu, sama-samalah kita berdoa agar wabak COVID-19 ini reda dan pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka dapat kita jalankan seperti biasa. Walaupun kita semua dikekang oleh perintah kawalan pergerakan akibat peneluran wabak COVID-19, namun selihat fasa kedua program transisi tahun ini telah berjaya dilaksanakan dengan sangat baik dalam cara yang amat baru bagi kita semua. Setinggi-tinggi ucapan syabas dan tahniah saya kepada Cikgu Nur Hayati Haji Yusof, penyelaras program transisi tahun ini, dan juga kepada semua guru yang terlibat menjayakannya. Saya dapati cikgu-cikgu telah menunjukkan komitmen yang sangat tinggi, semangat berpasukan yang padu dan akhirnya membuahkan hasil kerja yang bermutu sepanjang program ini dijalankan. Syabas dan tahniah. Sekolah ini bangga memiliki guru-guru seperti kalian semua. Syabas dan tahniah juga kepada semua murid tahun 1 dan ibu bapa serta penjaga. Hasil pemantauan, saya lihat tuan-tuan dan puan-puan telah berjaya menyediakan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan dari aspek mental, sosio-emosi dan juga fizikal. Saya lihat murid-murid ceria dan bersedia melibatkan diri dalam program transisi tahun ini walaupun diadakan secara atas talian. Tuan-tuan dan puan-puan, saya juga lihat aktif berinteraksi dengan guru-guru kerana mengambil berat penglibatan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Saya juga nampak tuan-tuan dan puan-puan memberikan komitmen tinggi dan mengikuti perkembangan aktiviti program transisi tahun ini untuk memastikan kemenjadian anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih untuk itu. Di masa yang akan datang, teruskan memberi komitmen yang tinggi seperti yang telah tuan-tuan dan puan-puan tunjukkan di sepanjang program transisi ini dijalankan. Kami, guru-guru SK Kota Maru 2, berikrar kecemerlangan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan adalah keutamaan dan tanggungjawab kami. Perkembangan pembelajaran murid-murid akan kami lakukan dan pantau melalui kerangka pentaksiran bilik darjah dari masa ke semasa seperti yang diarahkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Saya ingin menyentuh sedikit tentang ciri-ciri pentaksiran bilik darjah. Pertama, pentaksiran ini dirancang oleh guru itu sendiri bagi menilai murid-muridnya sendiri semasa proses pengajaran dan pembelajaran berjalan di dalam kelas setiap hari. Yang kedua, pentaksiran bilik darjah juga dibuat oleh setiap guru secara berterusan, bermula dari merancang pengajaran dan pembelajaran, menentukan instrumen untuk mentaksir anak-anak tuan-tuan dan puan-puan, merekod perkembangan murid, menganalisis data, mengambil tindakan susulan dan seterusnya membuat laporan. Pentaksiran ke atas murid melalui pentaksiran bilik darjah dijalankan secara berterusan dan bukannya secara sekali atau dua kali setahun seperti amalan sistem peperiksaan sebelum ini. Yang keempat, pentaksiran bilik darjah juga dijalankan dalam pelbagai kaedah. Contohnya, melalui pemerhatian guru ke atas murid,
penilaian secara lisan dan juga melalui penulisan murid. Pentaksiran bilik darjah juga dijalankan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dan semua guru wajib mematuhinya. Seterusnya, pentaksiran bilik darjah menekankan perkembangan murid secara individu berdasarkan kemampuan setiap murid itu dan bukan bertujuan untuk membandingkan antara murid. Ini akan mengurangkan tekanan emosi murid semasa pembelajaran di dalam kelas. Pentaksiran bilik darjah juga merupakan kaedah yang baik untuk mengesan perkembangan pembelajaran murid secara holistik, iaitu secara menyeluruh. Seterusnya, hasil pentaksiran bilik darjah membolehkan guru membuat tindakan susulan bagi menyelesaikan masalah kelemahan murid yang dikesan di dalam kelas semasa proses pembelajaran. Guru-guru akan menilai semula kelemahan dan kekuatan kaedah pengajaran masing-masing di dalam kelas. Dan yang terakhirnya, pentaksiran bilik darjah juga memberi ruang kepada murid untuk membuat pentaksiran kendiri dan pentaksiran rakan sebaya. Dan sekolah ini telah merancang untuk mengadakan perjumpaan ibu bapa murid tahun 1 tahun ini. InsyaAllah, maklumat lanjut mengenai pentaksiran bilik darjah akan disampaikan menerusi dialog tersebut. Akhir sekali, saya merakamkan ucapan terima kasih kepada ibu bapa kerana memberi kepercayaan dan penghormatan kepada kami untuk mendidik anak-anak tuan-tuan dan puan-puan selama 6 tahun di sekolah ini. Kami berjanji kami akan memberikan yang terbaik demi kecemerlangan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan dalam semua aspek, insya-Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.